Monggo. Di dulu sebelum ada penggalian pasir di atas dengan alat-alat berat, air ada pada garis bawah yang tembok. Tapi hari ini itu semua tidak ada lagi. Sayang banget. Sayang banget. Dulu ini semua tenggelam, tidak ada kelihatan batunya. Tapi hari ini semuanya habis. Karena atas ada penggalian pasir yang memakai alat-alat berat. Siapa yang mau peduli? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasannya. Adakah alam akan rusak selanjutnya dan akhirnya akan menjadi kering? Dan semuanya tanggung jawab kita bersama. Jangan pernah lelah untuk berbuat. Sayang banget. Karena semuanya air. Tapi hari ini kaki saya pun tidak kena air. Ironis banget. Sebuah desa yang jalurnya cuma ripah wajinawi. Kelompok tertentu merusak lingkungan, masyarakat kecil yang jadi korban. Hebat. Ini tanggung jawab kita. Lokasi jurang jeruk. Jurang jeruk itu? Ya, naik sedikit. Kawan wisatanya di atas.